Halo teman-teman, pecinta fotografi, saya Leo dan kali ini saya akan membahas tentang tethering kamera ke iPad. Saksikan terus, jangan kemana-mana. Teman-teman tentu bertanya kenapa kita pilih iPad. Nah, iPad ini sekarang perkembangannya cukup bagus, itu lebih ringkas, lebih mudah dibawa kemana-mana. Konektivitas sekarang lebih baik daripada iPad generasi sebelum-sebelumnya. iPad sudah ada program tethering yang baik. Capture One Pro pada tahun 2022 bulan Juli sudah mengeluarkan Capture One Pro for iPad. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah aplikasi Cache Cable. Bagi teman-teman yang belum tahu, tethering adalah menghubungkan kamera ke media seperti PC, laptop, handphone, dan yang akan kita bahas sekarang adalah iPad atau bahasa umumnya adalah tablet. Dengan melakukan tethering, maka teman-teman bisa melihat hasil foto teman-teman langsung di layar yang lebih besar daripada layar kamera teman-teman sendiri. Sehingga teman-teman sebagai fotografer bersama agensi dan orang-orang yang punya kepentingan seperti misalnya klien dan asisten Rata Gaya bisa melihat hasilnya langsung di monitor yang lebih besar juga. Jadi pekerjaan lebih cepat. Oh ya, tethering WiFi bisa dilakukan lewat kabel atau lewat WiFi. Selama ini saya lebih senang melakukan lewat kabel. Karena lewat kabel ada beberapa keuntungan. Misalnya, pertama dia itu lebih stabil. Jadi koneksi tidak mudah putus di tengah jalan. Nah, yang kedua adalah lebih cepat. Jadi ini berasa banget apabila kita melakukan pemotretan dengan menggunakan format RAW. Minusnya kalau pakai kabel itu gampang keserimpet. Kalau keserimpet berarti bisa narik kamera, bisa narik iPad-nya sendiri, bisa jatuh orangnya. Dan yang kemudian yang kedua adalah kurang mobilitas. Ya agak repot juga sih kalau misalnya kita jalan-jalan nenteng-nenteng kabel juga dari kamera ke iPad. Apa saja tools penting untuk melakukan tethering? Yang pertama adalah kamera, baik mirrorless atau DSLR. Zaman sekarang kayaknya hampir semua itu sudah bisa melakukan tethering, terutama yang punya port-port USB seperti ini. Ya, kalau di kamera saya Z72 ini ada USB port C di sini. Kemudian yang kedua adalah kabel USB. Saya menggunakan kabel USB brand Tether Pro. Saya sengaja cari yang warna kuning supaya nggak keserimpet nantinya. Saya biasa pakai kabel ini sudah dari zaman dulu banget dan saya sih nggak ada pernah ada masalah dengan brand ini. Dan yang ketiga adalah iPad. Teman-teman bisa pakai iPad generasi apa saja selama aplikasinya mendukung ya. Kalau ini saya pakai iPad Air 4. Kemudian yang keempat adalah adaptor USB-C. Ya. Ini saya pakai adaptor USB-C dari Ugreen. Nah, di adaptor ini ada 4 port, 1 port USB-C. Jadi lumayan buat cas iPad teman-teman. Kemudian yang kedua adalah HDMI buat connect dari iPad ke layar LED. Kemudian yang ketiga dan keempat ada USB 3.0. Kemudian yang kelima ada kabel headphone. Oke, yang terakhir adalah aplikasi saya pakai Cache Cable. Kenapa Cache Cable tidak Capture One? Nanti perbandingannya akan saya buat video yang lain. Keuntungan Cache Cable ini, dia bisa save hasil foto ke kamera dan iPad. Sedangkan kalau pakai Capture One, hasil foto hanya bisa di save ke iPad. Kemudian bagaimana cara melakukan tethering? Nah, teman-teman cari lubang USB di kamera teman-teman. Kalau saya pakai Nikon, maka lubang USB-nya ada di sini. Ya. Bisa colok dari kabel tethering ke lubang USB kalau saya pakai USB-C. Ya, kebetulan ini Tether Pro-nya USB-C to USB 3.0. Ya.
Kemudian colok iPad teman-teman ke adaptor. Kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih kalau misalnya kita tidak bisa pakai adaptor? Ya bisa saja. Tapi nanti kalau dalam pekerjaan kita butuh charging, kalau tidak ada apa namanya adaptor, bagaimana? Ya kan? Saya lebih sering pakai adaptor karena bisa sekalian ngecas juga. Kemudian, nah, kemudian colok ke USB 3.0. Nah, kali ini saya akan melakukan tethering. Begini caranya. Pertama, hubungkan dulu kabel USB ke kamera Anda. Kemudian kabel USB ujung satunya ke iPad teman-teman. Oke, setelah saya konekkan, kemudian nyalakan kamera, maka buka aplikasinya. Case cable. Nah, pilih yang sebelah kiri atas ya. Connect new. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih. Mau pilih brand apa? Kalau saya sih pilih yang Nikon karena punyanya memang Nikon. Ya. Saya pilih yang USB. Nah, ini muncul live view-nya. Nah, ini kita bisa fokus di sini, tinggal pencet di layar aja. Nah, kelihatan kan langsung fokus. Nah, ini cuman saya nggak ngerti nih kenapa ada kotak putih di sini ya. Mungkin semacam bug sih. Nah, ini di sini kita juga bisa buka aperture. Ya. Pilih bisa mau pilih aperture berapa, bisa kita kontrol dari iPad ini. Kemudian shutter. Ya. Mau shutter seperberapa bisa kita lihat di sini. Atau ISO, cepret juga bisa. Pencet yang ini. Oke, seperti itu. Langsung muncul previewnya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan pencet tombol loncengnya. Bye-bye.